Oke teman-teman, kali ini ya guys, saya dimana cuci teman-teman sebuah full season dari game MSIL. Soalnya ya guys ya, pas gue mainkan game ini pas live itu ternyata masih banyak ya guys ya yang ingin mencoba sebuah game ini, akan tetapi masih ragu dengan si Z dalam gamenya ini. Nah jadi teman-teman, kita langsung let's go ya guys ya, dimana cuci teman-teman, berapakah kira-kira si Z dari game baru ya guys ya, yaitu MMORPG, yaitu game MSIL. Nah ya teman-teman, di sini ya guys ya, kita langsung let's go untuk kira-kira berapakah ya guys ya si Z nya teman-teman. Nah dan di sini pun ternyata gamenya juga lumayan seru guys, gue sampai ketagihan sampai saat ini. Nah oke teman-teman, kita slash gue ya guys ya, dimana cuy nih, gue bakalan coba di emulator yang satunya guys. Nah untuk pas pertama kali kita download teman-teman, di situ memang ya guys CZ-nya tuh dia kecil, kalau nggak salah 86 atau 87 begitu loh guys. Nah tapi yang di dalamnya itu loh guys yang lumayan ya guys ya teman-teman. Sebagai contoh di sini gue bakalan ya guys ya untuk mendownload ulang biar menghasilkan kepada kalian guys. Jadi mana nanti bakal tak kasih lah juga ya guys ya, si Z setelah gua main selama 1 jam lewat 30 menit lah begitu ya guys ya. Kayak teman-teman, untuk si Z sendiri teman-teman di sini ternyata 93 MB untuk aplikasinya ya guys ya. Oke ingat ya guys ya, ini aplikasinya belum dalamnya teman-teman, nanti bakal tak kasih cek kepada kalian guys ya untuk dalamannya guys. Nah, baru teman-teman kita bakalan kelarkan dulu untuk downloadnya teman-teman. Nah sekalian sama nunggu kelar ya guys ya, kita bakalan sekalian masuk ya guys ya. Dan bagi kalian cu yang mainkan sebuah game ini juga teman-teman, kalian juga bisa mabar sama gua guys. Ini teman-teman gua lagi ada di Lime ya guys, Lime 01 cuy. Gamenya seru banget men. Yang bisa kalian cobain ya guys ya untuk saat ini teman-teman. Dan dimana katanya adalah sebuah game saingan dari RO atau apa gitu cuy. Jadi mana katanya 11-12 guys. Kalau gue ya teman-teman, gue gak tahu guys. Ini adalah game pertamanya gue, bukan game pertama ya guys, melainkan game keduanya gue, yaitu yang bertema genre MMORPG. Yang pertama itu adalah game Toram Online teman-teman. Oke di sini sekalian sama gue grinding-grinding lah guys ya. Oke masih 62% cuy. Sekarang kita bakalan sama nunggu-nunggu teman-teman. Kita bakal lihat guys ya animasi-animasi dari gamenya, kalian bisa lihat guys. Wow, gue deh keren cuy. Dan di sini pun bisa auto battle ya guys ya untuk gamenya sendiri teman-teman. Aha, ada berapa itu? Udah 83%. Yos, sedikit lagi guys, sedikit lagi teman-teman. Sedikit lagi. Oke, sudah 95%. Yos, kita bakalan mau lanjut ya guys. Kita bakal lanjut cuy, yaitu tujuan kita awal teman-teman. Kira-kira berapakah si Z dari game CLM? Oke. Okay? Nah, untuk si Z dari aplikasi ya, kalian bisa lihat kan guys, yang di mana teman-teman? Guys, play with. Di mana dia adalah 93 ya guys, 93 MB. Nah, untuk si Z kalian pas masuk ke dalam gamenya atau lebih tepatnya adalah download datanya guys, si Z kira-kira berapa? Kita langsung let's go guys, masuk ke dalam gamenya. Dan nanti tak kasih lihat guys setelah kalian bermain beberapa jam gitu loh. Itu si Z juga nanti tak kasih lihat. Nah, untuk si Z dalamannya itu adalah Bares, masih munyer-munyer cuy. Masih munyer-munyer ya guys ya. Ntar teman-teman tak kasih lihat kepada kalian ya guys ya untuk si Z dalamannya. Waduh masih ada PP teman-teman, masih loading ya guys ya. Tinggal sabar aja guys, menunggu teman-teman. Nah bukan ini coy. Nah ini dia guys ya untuk si Z dalamannya teman-teman. Di mana setelah kalian download aplikasi guys, otomatis kalian bakalan mendownload ya guys ya, kurang lebihnya itu adalah 1,3 ya guys ya, 1,3 GB cuy. Kalau aplikasinya 93 MB, kalau misalnya kalian masuk ke dalam gamenya terus kalian bakalan download teman-teman, itu kurang lebihnya 1,3 ya guys, 1,3 GB cuy. Dan yang dimana setelah kalian memainkan nih, kalian langsung pencet oke aja ya guys ya. Tapi sarannya gue guys, kalian kalau misalnya pakai wifi, pakai wifi aja cuy. Kalau misalnya kalian punya kuota ya udah nggak apa-apa guys, pakai kuota aja guys ya. Ini teman-teman, nanti dia tuh bakalan kayak begini loh guys, untuk download datanya tuh dia kayak begini guys ya, 1/209 kayak begini cuy. Nah oke teman-teman, kira-kira berapakah ZZ-nya setelah kita main untuk beberapa saat ya guys ya, atau lebih tepatnya guys ya, ini hasil gue pas live-nya itu adalah 1 jam lewat 30 menit gue mainnya teman-teman. Kira-kira si Z-nya berapa cuy dari sebuah game MSIL? Oke kita langsung lihat gitu teman-teman. Di sini langsung tak kasih cek kepada kalian ya guys ya, yaitu di setelan, habis itu di pengaturan kita kasih lihat guys ya. Oke let's ada go, biar kalian nggak penasaran gitu loh. Bang itu kira-kira berapa sih bang sisa-sisanya tuh bang gitu guys. Oke sabar guys, mana ini? Oh ini aplikasi. Oke aplikasi, habis itu teman-teman mana nih guys gamenya guys, MSIL. Nah
Si LM. Nah, yang dimana teman-teman, kalian bisa lihat sendiri guys, setelah kita memainkan kurang lebih 1 jam lewat 30 menit teman-teman, yang dimana ini kurang lebihnya seperti ini guys, 1,52 GB. Itu pun masih gua bermain baru sampai mana gitu ntar guys, baru sampai ini loh guys, misi-misi apa gitu gua lupa loh teman-teman. Ntar guys, kita masuk dulu guys ya ke dalam gamenya cuy. Itu pun belum semuanya gua akses ya guys ya, atau fullnya cuy. Nah ini aja main gua memainkan cuma 1 jam lewat 30 menit itu sudah 1,5 ya guys ya totalnya guys, 1,52 GB. Dan itu pun gua masih di perjalanan ntar guys, soalnya di dalam game ini teman-teman masih panjang ya guys, story-storynya atau lebih tepatnya adalah sebuah map-mapnya teman-teman. Di sini pun map-mapnya belum gua buka semua guys, cuman baru satu mapnya doang, soalnya gua juga baru main teman-teman. Kalian bisa lihat guys, baru level 11 ya guys ya, kalian bisa lihat cuy, gua tuh masih di story sini teman-teman nih, masih di sekitar sini guys ya, itu sudah 1,52 GB guys. Jadinya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi mana kalau misalnya kita pas download gamenya, kalau download gamenya kan tadi 93 MB, ke dalam gamenya teman-teman, dalam gamenya atau lebih tepatnya ada data gamenya, yang dimana cuy di situ adalah 1,3 ya guys ya, 1,3 kurang lebih 1,3 teman-teman. Nah pas kalian sudah mainin cuy kurang lebihnya 1 jam lewat 30 menit seperti yang gue mainin ya guys ya, itu dia sudah nambahnya 1,52 GB. Nah kurangnya lebih seperti itu ya guys ya. Yang dimana teman-teman semungkin guys ya, seiring kalian bakal bermain game ini, semakin banyaklah CZ yang bakal terkumpul, yang bisa kalian nanti cek sendiri lah ya guys ya. Tapi kurang lebihnya kan kalian sudah dapat bayangan-bayangan gitu lah ya guys ya. Yang dimana kalau misalnya 1 jam lewat 30 menit gue mainin, jadi mana CZ yang gue dapatkan itu adalah 1,22 GB. Nah tidak guys, bagi kalian teman-teman yang penasaran ya guys ya, kira-kira berapakah CZ dari sebuah game CLM, jadi ya, teman-teman kurang lebihnya seperti tadi yang gua jelaskan ya guys ya, gitu teman-teman. Jadi ya guys ya, ini lumayan ringan untuk sementara waktu, untuk perjalanan kalian mungkin ya guys ya, seiring semakin lama kalian main mungkin bakalan semakin ya semakin tinggi juga cuy. Contoh ya kayak ML begitu lah ya teman-teman, kurang lebihnya kayak begitu guys. Yang pertama CZ-nya kecil, lama-lama meleduk gitu ya guys ya, tapi it's okay man, soalnya gamenya juga lumayan seru yang bisa kalian cobain ya guys ya. Oke teman-teman, yang pasti ya sampai di sini, jangan lupa kalian bisa kalian subscribe semua klik coy chat. Kalau cekal lah bahagia. Saya ada pas sama solo semua. Ya sebetul dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua cuy. Gue subscribe, terima kasih pada kalian semua. Tunggu sebelum mentar gue sama lu yang sasungkan. Yang penting sobat pastinya. Bye. Dadah.